sebenarnya tak benar dakwaan bahawa anak lemah fikiran dan seumpamanya kerana kahwin dengan sepupu ataupun keluarga yang dekat. Ali berkahwin dengan Fatimah. Nabi berkahwin dengan tadi Ummu Habibah. Semua tu sepupu. Tidak ada masalah sebenarnya. Tak ada larangan hadis, tidak ada kemakruhan dan seumpamanya. Cumanya dari sudut, kalau kita fikir dari sudut untuk meluaskan kaum keluarga macam kurang tercapai. Lelah duk muka kepada adik kita macam tu lah. Tak salah. Tapi kalau kita kahwin dengan orang jauh, kita akan dapat family baru dan kita akan dapat kenalan baru. Ada satu research yang dibuat di Oman bahawasanya ada kesan Arab suka kahwin sepupu. Ibnu Ammi, Ibnu Khali, dia kata, dia Arab selalu cerita masalah kahwin sepupu ni. Katanya macam ada kemungkinan, ada, saya tak tahu apa jenis penyakit yang tertentu yang boleh sikit diwarisi kerana keluarga. Tapi itu perlukan research, dia masih lagi ongoing, masih lagi berjalan. Tapi itu dia dakwaan dia lah. Saya tengok dia punya dia bentang research di Oxford. Jadi adalah orang respon berisik itu. Itu dakwaan. Tapi kalau tanya hukum, tak ada. Ramai dah orang kahwin sepupu, anak okey pun. Ali bin Abi Talib kahwin dengan Fatimah, anak-anaknya semua hebat-hebat.